Contoh teks MC pada malam Nisfu Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Miftahuddin, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Nurdin Hamzah, yang kami hormati para pengurus Masjid Nurul Hidayah, yang kami hormati jamaah Masjid Nurul Hidayah yang semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita nikmat sehat sehingga kita telah sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Salawat teriring salam semoga tercurahkan atas suri tauladan kita, Rasul yang telah membimbing kita minadh dhulumati ilan nur. Dan semoga terlimpahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita umat yang mengikuti sunnahnya. Semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang kami muliakan, hari ini di malam Nisfu Sya'ban kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat maghrib berjamaah, kita tunaikan bersama-sama. Dan setelah itu, kita akan bersama-sama membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Untuk itu, marilah kita awali amalan kita dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah, agar acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah bi barakati ummul Qur'an Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, marilah kita laksanakan sholat sunnah di malam Nisfu Sya'ban dan dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Miftahuddin. Agar berlangsung dengan hikmat, dihimbau kepada para jamaah untuk tidak lupa agar alat komunikasinya dalam keadaan tidak bersuara. Atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah telah kita laksanakan bersama sholat sunnah dan pembacaan surah Yasin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Haji Miftahuddin yang telah memimpin bacaan surah Yasin. Selanjutnya kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini, dan terima kasih juga atas kehadiran para jamaah Masjid Nurul Hidayah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.